Hey, ngapain? Bantuin mama masak. Masak apa sih? Tempe. Wah, enggak kayak tukang gorengan kalau teman-teman, kayak tukang gorengan yang di depan Alfa. Wah, masuknya kemana mah itu mah? Taruh di mana mah? Taruh di ladanya. Capit. Kayak abang-abang gorengan depan aku. Enggak. Ya tolong gituin. Wow, papa merdu banget suara ini tuh, suara minyak goreng itu. Enggak merdu, masih merduan suara kakak ya. Ya, betul. Coba papa mau dengar lagi. Nah, masukin lagi tempenya kan. Ini terus diapain ini? Terus diapain ini? Ini oles-oles. Karena dibalik biar lebih cepat. Biar lebih cepat. Dibalik biar lebih cepat. Ini gini. Oh iya. Ini kita nunggu ini guys, katanya guys. Aduh, ada lola-lola terbang guys, soalnya itu ada ikan. Lagi banyak ikan guys. Dibalik ya. Waduh. Waduh susah ya itu ya. Coba yang itu. Wah, dipegang ya itu kayak abang-abang gorengan depan Alfa kan gitu. Yes. Ya, panas. Ngetik ya, panas ya. Ayo itu balik ke. Udah dibalik belum itu? Udah satu lagi yang belum mana? Oh itu. Udah balik. Wah. Baru pertama kali guys katanya goreng tempe guys, tapi udah kayak ini kayak abang-abang depan Alfa. Oh, udah pintar banget, tahu udah jago. Nempel. Ini belum matang ya? Sebentar lagi ya. Kriuk-kriuknya guys, wow. Biar ada kriuk-kriuknya. Kasih tikus kriuk-kriuk kesukaannya Rudy. Sebelum masak kita harus cuci tangan dulu ya guys. Wow, tangan dulu guys. Merdu banget suaranya guys, suara minyak goreng itu merdu guys. Ah? Ya. Ya, emang abang-abang gorengan begitu ya? Ya, aku enggak.
aku muntah nih guys, katanya guys. Tuh guys, kalau masak berantakan gini guys, baru belajar soalnya guys, nggak apa-apa ya guys. Udah mateng kali itu? Belum ya? Belum. Waduh, bertumpuk-tumpuk guys. Soalnya ini tenaganya harus kuat juga guys, makanya olahraga ya guys. Tadi olahraga. Lagi pura habis sakit guys, pemulihan guys. Sekolah hari ini guys. Karena apa? Sakit tenggorokan ya. Tadi diminum apa tadi? Sirjahe. Sirjahe itu dari India itu sirjahe itu. Sirjahe ini. Udah mateng guys. Ya. Soalnya udah kecoklatan ya kak. Iya guys. Takutnya gosong guys. Oke. Jadi kesukaannya papa ini kak, gorengan ini. Gorengan tempe kesukaannya papa. Jadi teringat masa lalu papa kalau makan gorengan itu. Wow. Oke guys. Woi. Kamu suka merdu banget guys suaranya minyak goreng itu. Ini bisa buat healing guys kalau lagi stres itu ngedengerin suara ngedengerin suara minyak goreng aneh ya. Duh, aneh katanya kata guys. Udah? Oke, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.